Rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku, mari kita terus mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan ayat-ayat Allah, mengambil pelajaran satu ayat demi satu ayat. Walaupun satu ayat, namun kita berusaha terus-menerus karena habbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Amal yang dicintai Allah adalah amal yang kontinu walaupun sedikit. Maka marilah kita berusaha membaca, mentadabburi walaupun satu ayat dengan terus-menerus. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hijr ayat ke-49 hingga ke-50, khususnya ayat ke-49-nya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nabbi 'ibadi anni anal ghafur rahim wa anna 'adabi huwal 'adabul alim." Mari kita membaca tafsirnya. "Akhbir ayyur rasul, kabarkan wahai rasul, 'ibadi, kepada hamba-hambaku, anni anal ghafuru, bahwasanya aku adalah yang maha pengampun. Anal ghafur, aku maha pengampun. Lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman, at-taibin, yang bertobat." Saudaraku, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang, Allah maha pengampun untuk orang yang beriman dan untuk orang yang bertobat. Maka sifat ini mana kita miliki? Kita berusaha menjadi hamba yang beriman yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahim bihim, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Dzat yang Ar-Rahim bihim, yang Maha Pemurah menyayang kepada hamba-hamba yang beriman. Dan wa anna 'adabi, adab Allah Subhanahu wa taala, wal 'adabul mu'limul muji'u li ghairit ta'ibin. Adab Allah adalah adab yang sangat pedih, menyakitkan, menyengsarakan. Untuk siapa? Untuk selain orang-orang yang tidak bertobat. Maka marilah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca, setelah membaca tafsir Al-Muyassar, kita membuka Al-Mukhtasar fi Tafsir. Alim ayyur rasul, beritahukanlah wahai rasul, 'ibadi, kepada hamba-hambaku, 'alim 'ibadi ayyur rasul anni anal ghafur, bahwasanya aku maha pengampun. Untuk siapa? Liman taba minhum, bagi yang bertobat dari hamba-hambaku. Ar-rahimu bihim, yang maha penyayang kepada hamba-hambaku yang bertobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca tafsir setelah Al-Mukhtasar fi Tafsir. Kita membuka tafsir As-Sa'di. Nabi 'ibadi, kabarlah kepada hamba-hambaku, bahwasanya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi 'ibadi ay akhbirhum, kabarkanlah kepada hamba-hambaku, khabaran jaziman muayyidan bil adillah, khabar yang pasti, anni anal ghafur rahim, bahwasanya aku maha pengampun lagi maha penyayang. Fa innahum, sesungguhnya mereka, hamba-hambaku, idza arafu, jika mereka mengetahui, kamala rahmatihi, kesempurnaan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa maghfiratihi, kesempurnaan ampunan Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya hamba-hamba mengetahui kesempurnaan rahmat Allah, kesempurnaan ampunan Allah, sa'au fil asbabil musilati lahum ila rahmatihi, maka mereka akan berusaha untuk melakukan sebab-sebab yang mana mereka mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah. Wa aklau, mereka akan meninggalkan anidzuru, dosa-dosa. Wa tabu minha, mereka akan bertaubat dari dosa-dosa. Liyanalu maghfirata, agar mereka mendapatkan ampunan Allah. Saudaraku, Allah
rahmatnya sempurna, ampunannya sempurna. Mana kita berusaha bertaubat kepada Allah, memperbaiki diri untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan lagi pada bahasan berikutnya.